Halo teman-teman, selamat pagi dari Banjarmasin. Pada liburan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di Kota Seribu Sungai, tepatnya di Taman Siring Banjarmasin. Dan nanti kita akan menuju ke Pulau Kembang dengan menaiki perahu klotok ya, dan juga akan melihat suasana pasar terapung yang viral di Banjarmasin ini. Ada nggak nih di antara teman-teman yang lagi liburan di Banjarmasin? Jangan lewatkan untuk mampir ke Taman Siring ini ya. Tempat yang hits untuk nongkrong, jalan-jalan, berwisata, ataupun kulineran sambil menikmati pemandangan Sungai Martapura. Nah, di depan kita ini adalah Menara Pandang, teman-teman. Dari gedung ini, kita bisa menikmati pemandangan kota Banjarmasin dari ketinggian. Kalau teman-teman mau ke sini, sebaiknya pagi hari atau sore hari untuk menghindari terik matahari ya. Selain menikmati pemandangan Sungai Martapura, kalian juga bisa mengunjungi beberapa spot menarik di sini, di antaranya Menara Pandang tadi, Patung Bekantan, dan kawasan kuliner. Taman Siring ini merupakan destinasi yang cocok untuk semua kalangan, baik keluarga, teman maupun pasangan. Oh ya teman-teman, Taman Siring ini terletak di pusat kota Banjarmasin, yaitu tepatnya di KM 0 Banjarmasin, sehingga sangat mudah untuk diakses oleh siapapun. Oke teman-teman, ikuti terus yuk jalan-jalan kita di Taman Siring Banjarmasin ini. Wow, keren. Perahu klotoknya menarik beberapa jukung. Jukung adalah perahu kecil yang biasa digunakan oleh acil-acil untuk berjualan di pasar terapung. Capek dari pamannya. Ini karena boleh pulang ke sini. Oke. Ada yang 10 ada, ayo silakan. Pulau
Abang 35 Jatara. Ya, rasul yang mana naik kerantok ya, silakan. Rusul sungai, Pasar Lama, Dasari 5.000, Kampung Hijau 10.000 Jatara. Pulau Kembang 35.000. Pulau Kembang 35.000. Ya, Kampung Hijau 10.000 Jatara, ya. Ya lagi yang mana naik kereta kamu hijau 10.000 dataran, Pasar Lama Dasari 5.000, Pulau Kembang 35.000, ya cuma sebuah cuma terangkat. Ya yang 5.000 ada yang 10 ada yang 35 ada ya. Ya lagi lah yang mana naik kereta kesini ada ya. Kalau aku yang mana naik kereta ya, silakan.
Jangan kebanjiran. Oke teman-teman, setelah puas kita jalan-jalan di area Siring, sekarang kita akan menaiki kelotok untuk menuju ke Pulau Kembang. Untuk menuju ke Pulau Kembang, kita dikenakan tarif Rp35.000 per orang. Namun karena kita dalam rombongan, maka kita menyewa kelotoknya dengan tarif Rp450.000 dengan kapasitas 20 penumpang. Wes wis nang jero kan. Belum dipencet. Oh ya.
Kita sudah sampai di Pulau Kembang. Untuk estimasi waktunya dari Siring ke Pulau Kembang ini sekitar 30 menit. Harga tiket masuknya 5.000 aja teman-teman, dan untuk hari libur 7.500. Tapi nggak ada linknya. Pulau ini merupakan taman wisata alam yang memiliki keindahan alam dan fauna. Dikenal dengan habitat keranya yang sangat banyak, sekitar 200 ekor.
Teman-teman, di depan kita ini adalah bangunan kecil agama Hindu yang merupakan sebuah kuil. Di sana terdapat sepasang patung Hanuman suami istri yang konon dibangun oleh orang Cina karena hajatnya terkabul. Diambil juga orang kacang yang besar. Ini ayam nasi lu. Nah, ini ayam nasi. Lagi makan. Di dalam banyak. Aman enggak anu lah. Tinggal ke semua no. Jadi lagi. Ini di situ. Bye. Harma pagoda. Dicapai lagi. Banyak warga lokal yang menjadi pemandu wisata dan menjual makanan seperti kacang untuk dibagikan kepada para monyet. Mereka akan menemani kita keliling dengan tarif sukarela. Kukira apa dia maja? Itu mama. Sudah keluar enggak? Yeah.